Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kebakaran rumah dan warung di Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin malam merambat ke lahan gambut kering. Kobaran besar api melahap seluruh bangunan rumah dan warung yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu. Petugas gabungan dan relawan berupaya dengan cepat memadamkan api, lantaran api tidak hanya membakar rumah dan warung, namun juga merembet ke lahan gambut. Kencangnya angin membuat api dengan cepat meluas. Beruntung petugas gabungan dengan cepat mengantisipasi sehingga api tidak semakin meluas. Itu laporannya ke call center kita kebakaran rumah. Ternyata setelah kita tiba di lokasi, api telah merembet ke lahan. Informasi awal tadi dari bangunan rumah merangkap warung. Itu awal. Kayu ya bahan bangunan. Kayu, 100% kayu. Sekitar 10x20 menjalar. Satu kapling ya. Satu kapling.